Dini Francisca Marpaung atau yang lebih populer dikenal dengan nama Dini Sumut. Ya, siapa yang tak kenal dengan kontestan Lida Indosiar 2020 ini? Gadis cantik dan berbakat ini merupakan duta lida perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara atau Medan. Nama dan karirnya kian melambung tinggi semenjak ia menjadi salah satu peserta di Liga Dangdut Indonesia tahun ini. Tak main-main, peserta Sumut ini diprediksi adalah calon terkuat yang bakal memboyong juara Lida Indosiar 2020. Progresnya yang selalu meningkat di setiap ia tampil menjadikan Dini merupakan kontestan paling berat di mata peserta lain. Prediksi atau ramalan tersebut bukan tanpa alasan. Penampilan dan standing ovation yang didapatkan selama ini meyakinkan masyarakat, terutama pendukung Dini, bahwa ia adalah duta lida yang akan merebut juara Liga Dangdut Indonesia 2020. Tak hanya itu saja, Dini juga selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat di seluruh pelosok tanah air, terutama dari Provinsi Sumut selama ini. Terbukti, penampilan Dini dari top 70 besar sampai top 12 besar, ia selalu mendapatkan polling SMS tertinggi dari peserta lain. Namun, baru-baru ini masyarakat terutama para fans Dini dikejutkan dengan sebuah video, foto atau kabar yang menginfokan tentang Dini sedang dilanda asmara. Dalam berita tersebut juga menyelipkan foto Dini yang sedang duduk termenung, galau memikirkan sesuatu. Dari berita tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya apakah informasi tersebut benar adanya atau hanya kabar burung saja. Setelah dikoreksi dan dicari tahu mengenai kabar tersebut, ternyata berita itu tidaklah benar. Kabar Dini sedang galau karena cinta itu hanyalah gosip belaka. Adapun foto Dini yang sedang duduk termenung adalah Dini sedang merindui keluarga, orang tua, dan kampung halamannya. Dini yang sudah lama tak bertemu dengan mereka semenjak ia menjadi peserta di Lida membuat ia rindu kepada mereka semua. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung Dini Sumatera Utara melalui SMS ataupun vote melalui aplikasi yang disarankan oleh Indosiar. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.